Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala al-zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita muslim di dalam kehidupan ini selalu ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak seorang pun di antara kita yang hidup ingin dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan lagi dimurkai Allah, dimarahi tetangga saja kita kadang-kadang sudah merasa tidak enak. Padahal bagaimanapun, kalau sekadar dimarahi tetangga, kita masih bisa menghindar, pergi atau pindah ke tempat lain. Tahun depan kita kembali lagi, barangkali sudah bisa berdamai. Tapi jikalau Allah yang murka kepada kita, padahal alam ini adalah miliknya belaka, rasanya kemana lagi langit tempat kita bernaung, dan kemana lagi bumi tempat kita berpijak. Setiap orang ingin dicintai Allah, tapi tidak setiap orang mau melakukan perbuatan-perbuatan yang kalau dikerjakannya Allah akan cinta kepadanya. Dan setiap orang tidak ingin dimurkai Allah, tapi orang kadang-kadang tanpa sadar melakukan perbuatan-perbuatan yang justru dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini ingin saya sampaikan kepada hadirin satu hadis qudsi di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman melalui lisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Uhibbu thalathan wa hubbi li thalathin ashad." Aku cinta, kata Allah, kepada tiga macam golongan manusia. Tapi aku lebih cinta lagi kepada yang tiga macam lagi. Jadi ada yang sekedar dicintai Allah, ada yang lebih lagi dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Mari kita ikuti satu persatu isi daripada hadis qudsi ini. Yang pertama, "Uhibbu ahlas saha." Aku cinta, kata Allah, kepada orang-orang yang pemurah. Aku cinta kepada orang-orang yang ringan tangan, mempunyai kepekaan sosial yang tinggi, gemar menolong orang yang memang memerlukan pertolongan. Aku cinta kepada orang-orang yang semacam itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di zaman sekarang ini, seiring dengan makin tajamnya persaingan hidup, makin tingginya tensi ekonomi antara tenaga kerja yang masuk pasaran dengan lapangan kerja yang tersedia jauh dari memadai, gaya hidup orang sesumtif semakin individualis. Timbullah sikap hidup lu-lu, gua-gua. Kepekaan sosial mulai lentur dan luntur, tapi tidak terwujud di dalam kehidupan sehari-hari. Padahal agama mengajarkan Allah cinta kepada orang-orang yang bermurah tangan, gemar melakukan pertolongan, peka melihat penderitaan dan kesulitan orang lain. Adalah Allah melebihkan rezeki sebagian kita dari yang lain, dimaksudkan untuk saling tolong-menolong,
bahu membahu dan bantu membantu. Sehingga dengan demikian, apa yang disabdakan Nabi dalam hadis, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang punya sifat belas kasih akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangi yang di permukaan bumi, nanti yang di langit akan sayang kepadamu, akan turun rahmatnya kepada kita bersama. Alangkah nikmatnya kehidupan ini jikalau yang berkuasa menyayangi yang lemah lalu melindunginya, jikalau yang alim menyayangi yang awam lalu membimbingnya, jikalau yang kaya menyayangi yang miskin lalu mengulurkan tangan memberikan bantuannya, akan terciptalah rahmah dalam kehidupan. Tapi jikalau sebaliknya, yang berkuasa malah menindas dan menekan yang lemah, yang alim malah membodoh-bodohi yang memang sudah bodoh, sementara yang kaya menyantap yang miskin, akan terjadilah bala dan bencana dalam kehidupan. Bukan lagi rahmah yang turun, melainkan azab akan menimpa kita secara keseluruhan. Begitulah, terdapat tirai halus yang memisahkan kita dari konsep ajaran agama kita yang luhur. Agama mengajarkan yadul ulia khairun min yadis sufla, bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Tapi yang kita praktekkan, kita selalu berada pada posisi tangan di bawah. Menjadi umat yang manja, yang lemah, padahal bukan tidak punya potensi, tapi mungkin karena kita tidak pandai menginventarisir potensi. Kadang-kadang ada panitia pembangunan masjid, membangun masjid, meletakkan batu pertama sekaligus jadi batu terakhir. Setelah itu la yamutu wa la yahya, hidup tidak kelihatan geraknya, mati pun tidak ketahuan kuburannya. Masjid impoten, pesantren terbengkalai, majelis taklim terlunta-lunta, rumah sakit Islam tak kunjung selesai. Tidak adakah orang Islam yang kaya? Banyak. Tidak adakah orang Islam yang punya posisi kunci, posisi basah, posisi menentukan? Banyak. Secara jujur kita harus berkata, yang belum banyak ialah yang mau berbuat atas nama dan demi kepentingan agamanya. Kita juga bukan tidak punya potensi. Kita tidak pandai menginventarisir potensi untuk kepentingan dan kemaslahatan kita bersama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan demikian kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari di masjid misalnya. Itu kalau hari Jumat, kadang-kadang kita sengaja mau berangkat sholat Jumat tidak bawa uang. Maka yang paling lancar di masjid, kotak. Saudara boleh lihat kotak itu dari sudut ke sudut hampir tidak pernah macet, lancar betul jalannya. Sekali macet kotak 50. 100. Wajar kalau masjid-masjid kita lalu impoten. Bagaimana akan mengadakan kegiatan kalau tidak ada dana? Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengetuk, berbahagialah kita jikalau oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepercayaan berupa titipan, wa mal malu wal banuna illa wada'i. Harta dan anak-anak tidak lain satu titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada satu saat titipan itu akan diambil oleh yang empunya. Allah cinta kepada orang-orang yang pemurah. Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Kalau saudara bersedekah kepada anak yatim, bukan si yatim itu yang akan membalasnya. Kalau saudara membantu pembangunan masjid, bukan panitia masjid yang akan memberikan ganjarannya. Kalau saudara membangun pondok pesantren, bukan kiai yang punya pesantren yang akan memberikan balasannya. Allah Subhanahu wa taala melalui jalan yang tidak kita sangka-sangka,
melalui jalan yang dalam istilah Quran disebut min haitsu la yahtasib, melalui jalan yang tidak pernah kita hitung, kita sangka sama sekali, jalan gaib yang hanya Allah saja yang maha tahu. Sebaliknya, wa hubbi lil faqir as-sakhi asad, kata Allah, aku cinta kepada orang-orang yang pemurah, tapi aku lebih cinta lagi kepada orang-orang miskin yang pemurah. Orang kaya pemurah, Allah cinta. Orang miskin pemurah, Allah lebih cinta. Kenapa? Kalau orang kaya sedekah 5.000 rupiah misalnya, orang miskin pun sedekah 5.000 rupiah, sama jumlahnya, sama ikhlasnya, sama halalnya, tapi besarnya pahala lebih besar sedekah si miskin yang 5.000 rupiah itu ketimbang si kaya yang juga 5.000 rupiah. Kenapa maka demikian? Oh, buat orang kaya uang 5.000 apalah artinya. Tapi buat si miskin, untuk jumlah 5.000 itu dia harus peras keringat, banting tulang, pergi pagi, pulang sore, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tapi kok dia berani bersedekah sejumlah sedekahnya orang kaya? Ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sifat inilah yang dahulu dicontohkan oleh baginda Rasul. Bahkan apa yang beliau sedekahkan kepada orang lain biasanya adalah sesuatu yang lebih baik dari apa yang beliau pakai sendiri. Watak ini yang diikuti oleh generasi sahabat. Kita ambil contoh ketika terjadi perang Tabuk misalnya. Datanglah Sayyidina Abu Bakar Siddiq membawa seluruh harta bendanya disumbangkan di jalan Allah. Melihat ini Nabi bertanya, "Hal tarabta li ahlika syai'an ya Abu Bakar?" Wahai Abu Bakar, begini banyak harta yang kau infakkan fi sabilillah ini, apakah buat keluargamu sudah kau tinggalkan? Sayyidina Abu Bakar dengan tegas menjawab, "Taraktu lahumullaha wa rasulahu." Sudah, saya tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Saya tinggalkan mereka keyakinan, akidah, iman, bahwa kalau kami menolong Allah, menolong agama, Allah akan menolong kami. Bahwa kami tidak akan jadi melarat karena memperjuangkan agama. Bahwa kami tidak akan jatuh miskin kalau harta ini kami belanjakan di jalan Allah. Kami tinggalkan keyakinan itu kepada anak-anak dan istri di rumah. Sementara harta yang ada seluruhnya kami bawa kemari. Keyakinan yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq di zaman sekarang ini sudah merupakan keyakinan yang sangat langka. Kita belum yakin benar akan kebenaran janji Allah, sehingga dengan demikian timbullah keraguan-raguan. Apa iya kalau saya belanjakan uang ini di jalan Allah akan ada balasannya? Apa iya kalau uang ini saya gunakan untuk melaksanakan ibadah akan datang balasannya? Padahal dalam hadis kursi Allah menjanjikan, "Ana inda zanni 'abdi bi," aku ini kata Allah, bagaimana menurut persangkaan hambaku saja kepadaku. Kalau dia sangka baik, insya Allah baik datangnya. Kalau dia sangka tidak, aku bagaimana menurut sangka hambaku kepadaku. Itulah sebabnya dalam segala hal kita harus husnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah golongan pertama kekasih Allah, orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang pemurah, yang sadar bahwa harta hanya sekadar titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harta menurut Nabi, apabila sudah kita belanjakan di jalan Allah, dia akan berkata, pertama, "Kuntu qalilatan fakassartani," jumlahku sebenarnya sedikit, tapi lantaran engkau sedekahkan aku, engkau belanjakan aku di jalan Allah,
maka jumlahku jadi banyak. Kau sedekah 1000, dibalas 7000, dikali 10, dikali 100, masih ditambah wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala kebajikan dari orang-orang yang dikehendakinya. Yang kedua, harta itu akan bicara lagi. Kuntu faniyatan fa'abqaitani. Aku ini sebenarnya fana, tidak kekal, berubah, relatif dan temporer, sirna oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Tapi lantaran engkau sedekahkan aku, engkau belanjakan aku di jalan Allah, maka nilaiku jadi kekal, akan mendampingi engkau sampai di hadratullah azza wa jalla di akhirat nanti. Jadi harta yang kita tumpuk-tumpuk, yang kita sangka akan mengekalkan kita sampai tidak akan miskin 7 keturunan, dengan segala macam cara kita tempuh, dia bukan harta yang kekal. Yang kekal, yang kita belanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu milik kita yang benar-benar akan kita nikmati. Yang ketiga, harta itu akan berkata lagi, kunta harisi, fal'ana sirtu harisaka. Dahulu, kamulah yang menjaga saya. Tapi sekarang setelah saya sedekahkan, setelah engkau sedekahkan aku, setelah engkau belanjakan aku di jalan Allah, bukan engkau lagi yang jaga aku, kata si harta. Akulah yang akan menjagamu. Di dunia orang yang rajin sedekah, sedekahnya itu menolak bala, terhindar dari segala bencana dan musibah. Sementara di akhirat, sedekahnya itu akan menjadi dinding yang menjaga dia dari jilatan api neraka. Demikian harta yang sudah kita infakkan, kita belanjakan, kita sedekahkan di jalan Allah itu akan menjadi penjaga kita. Sehingga Nabi menyatakan, inna sadaqatal mar'il muslim tazidu fil umri wa tadfa'u mitatas su'i. Sesungguhnya sedekahnya seorang mukmin dapat menambah umur panjang dan menyelamatkan seseorang dari mati secara su'ul khatimah. Marilah kita melihat bahwa agama ini memerlukan kita, bahwa umat ini mengharapkan pengorbanan kita. Dengan segala kemampuan yang ada pada diri kita, mari kita menyadari bahwa harta kita yang benar-benar milik kita sesungguhnya yang sudah kita belanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah golongan pertama. Golongan yang kedua yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, uhibbul mutawadhi'in. Aku cinta, kata Allah, kepada orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang membawa ilmu padi. Makin berisi, makin merunduk, makin di puncak, makin sadar akan kelemahan dan keterbatasannya. Aku cinta kepada orang-orang yang rendah hati adalah satu sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji misalnya dalam rawi Barzanjinya, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat pemalu dan sangat rendah hati. Tawadhu, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong. Walaupun beliau adalah asraful anbiya wal mursalin, nabi dan rasul termulia, imamul muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa, rahmatan lil alamin, diutus sebagai rahmah bagi seluruh alam, tapi tawadhu'nya demikian luar biasa. Ketika beliau terusir dari Mekah, kita bisa membayangkan, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga yang berbeda akidah, hijrah ke Madinah. Tapi pada lain kesempatan, ketika beliau dengan bala tentaranya masuk ke kota Mekah, dan orang-orang kafir Quraisy yang kita kenal dalam peristiwa Fathu Mekah itu, gentar hati mereka. Sembunyi di dalam rumahnya masing-masing. Mereka masih ingat beberapa tahun yang silam,
Dikala Nabi Muhammad dan para sahabatnya dikejar-kejar, terusir dari Mekah, hijrah ke Madinah. Sekarang Rasul kembali ke Mekah dengan segala keperkasaan bala tentaranya. Mereka berpikir, andai kata Muhammad mau saja membalas dendam, habis kita ini, habis, tidak akan tersisa. Dahulu dia kita caci maki, dahulu dia kita usir, dahulu dia kita kejar-kejar untuk kita bunuh. Sekarang kita tidak berdaya. Muhammad dengan perkasa, dengan bala tentaranya yang gagah, sekarang masuk ke kota Mekah. Apa yang harus kita lakukan? Mereka menunggu dan menunggu. Dan Nabi dengan gagah masuk ke kota Mekah bersama bala tentaranya. Apa ucapan yang pertama beliau lontarkan? Pembalasan dendam? Tidak. Mencari orang-orang yang dulu mengejar, memusuhi, mengancam akan membunuhnya? Tidak. Beliau tidak teriak-teriak, mana itu Abu Jahal? Mana itu Abu Lahab? Mana itu Abu Sufyan? Mana itu dulu orang-orang yang memusuhi saya dan sahabat saya? Ayo, keluar kalau berani, ha? Tidak. Pidato ucapan pertama yang keluar dari bibir yang mulia itu sungguh di luar perkiraan kufar Quraisy. Apa jawab Nabi? Pidato Nabi, al-yauma yaumul marhamah. Hei, tuan-tuan para Quraisy, tidak usah khawatir. Hari ini adalah hari yang penuh kasih sayang. Saya masuk ke kota Mekah semata-mata untuk menunaikan ibadah. Tidak akan ada balas dendam. Tidak akan ada pertumpahan darah. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia tenang. Tidak akan diganggu barang sedikit pun. Bersih hatinya dari balas dendam. Tidak ada watak untuk menunjukkan kepongahan padahal beliau berada di puncak kejayaan. Tidak. Ini yang disebut sadidul haya wattawadhu. Sangat rendah hati. Tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong lantaran keberhasilan yang pernah dicapainya. Uhibbul mutawadhi'i. Aku cinta kepada orang-orang yang rendah hati. Makin berkuasa, makin rendah hati. Makin berilmu, makin rendah hati. Makin kaya, makin tawadhu. Wa hubbi lil ghaniyil mutawadhi ashad. Tetapi kata Allah, aku lebih cinta lagi kepada orang-orang kaya yang rendah hati. Orang miskin tidak sombong, Allah cinta. Orang kaya tidak sombong, Allah lebih cinta. Sebabnya apa? Rasa-rasanya kalau ada orang miskin tidak sombong, memang sudah harusnya. Tapi kalau ada orang kaya, apa saja dia punya. Kebunnya ada di mana-mana, kendaraannya sejumlah keluarganya, uangnya, depositonya ada di berbagai bank, pabriknya banyak. Apa saja dia punya, tapi tidak sombong, tawadhu. Ini yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya hadis kursi ini menanamkan kesadaran kepada kita bersama bahwa yang pantas untuk sombong hakikatnya cuma Allah saja. Itu sebabnya salah satu asmaul husna Allah disebut al-mutakabbir. Kalau Allah sombong, wajar karena memang tidak ada Tuhan lain selain Allah. Alam dan seluruh isinya adalah miliknya belaka. Tidak ada satupun yang bisa mengklaim. Al-mutakabbir huwallah. Yang pantas sombong hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, uhibbut taibin. Aku cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Kepada orang-orang yang apabila berbuat kesalahan, dia segera sadar. Dijadikannya kesalahan itu sebagai satu pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Adalah lebih baik kita mulai dari kertas yang kelabu, hitam sekalipun.
kalau akhirnya akan menjadi lembaran-lembaran yang putih. Ketimbang kita mulai dengan lembaran yang putih, kalau akan ditutup dengan lembaran-lembaran hitam, noda yang tidak berhapus. Allah subhanahu wa ta'ala, Maha Pengampun, Pengasih dan Penyayang. Ia akan memaafkan segala perbuatan yang bersifat salah dari hamba-hambanya, asalkan tidak diulanginya lagi. Manusialah yang sering kejam, membiarkan dirinya larut dan hanyut diseret arus dosa. Ia sadar itu satu kesalahan, tapi tidak berupaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Apakah itu berupa yang namanya judi, minuman keras, menipu orang lain, durhaka kepada kedua orang tua, jahat kepada tetangga, suka memfitnah orang lain? Dibiarkan dirinya hanyut di dalam lembah dosa tanpa upaya penyelamatan sama sekali. Atau kadang-kadang mengulur waktu. Nanti saja, sudah tua-tuaan taubatnya. Padahal waktu tidak pernah main-main. Uhibbut ta'ibin, aku cinta kepada orang-orang yang mau bertobat. Wa hubbi lisyabit ta'ib asad, tapi aku lebih cinta lagi kepada orang-orang muda yang mau bertaubat. Apabila orang tua bertaubat, Allah cinta. Anak muda bertaubat, Allah lebih cinta. Dalam usia mudanya, di mana darah masih mengalir dengan panas, sejuta khayal dan keinginan masih bersemi di dalam benaknya, dia sanggup blokir semua itu, disalurkannya di jalan Allah. Allah cinta sekali kepada orang-orang semacam itu. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kalau tadi sudah saya jelaskan, tiga golongan orang-orang yang dicintai Allah, yakni para kekasih Allah, orang-orang yang pemurah, gemar memberikan pertolongan, kemudian yang kedua orang-orang yang rendah hati, dan yang ketiga adalah orang-orang yang suka bertaubat. Maka kemudian hadis kudsi ini dilanjutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjelaskan lawanan dari tiga golongan tadi. Kalau tiga golongan tadi adalah orang-orang yang dicintai Allah, maka tiga golongan yang berikutnya adalah mereka yang dibenci, dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Jumlahnya juga tiga, lawanan dari yang tiga tadi pertama. Yang pertama, saudara-saudara, abghadul bukhala, aku benci, kata Allah, kepada orang-orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang diberikan amanah berupa harta lalu tidak tersentuh hatinya melihat kesulitan dan penderitaan orang lain. Tetangganya meratap dan merintih kelaparan, sementara ia dengan tenang berpangku tangan. Padahal ada kelebihan rizkinya. Ia tahu kesulitan orang lain, tapi ia tidak berusaha mengulurkan tangan memberikan bantuan. Kenapa seseorang bisa terjebak ke dalam penyakit bakhil bin kikir alias pelit seperti ini? Oleh karena harta benda dunia itu sudah berakar kuat di hatinya. Tidak mau lepas lagi ia dari sana. Tidak mau berpisah ia dengan harta itu walau sedikit jua pun. Dan memang para ulama sufi mengajarkan, orang kaya itu ada dua. Ada orang kaya hakiki, ada orang kaya majazi. Orang kaya hakiki, orang kaya sebenarnya adalah orang yang kaya hatinya. Luas cakrawala pandangannya, terbentang nuansanya, tidak cupik melihat karunia yang diberikan Allah dalam kehidupan ini. Orang yang kaya hati, inilah orang kaya hakiki. Adapun orang kaya majazi adalah orang yang banyak hartanya tapi miskin hatinya.
Hidupnya sudah melimpah, tapi ia selalu merasa kurang. Maka ia tidak pernah cukup. Posisinya sudah kaya, tapi ia masih merasa miskin. Maka ia pun selalu miskin. Imam Ghazali rahimahullah memberikan contoh yang indah. Perjalanan hidup manusia sama dengan naik kapal laut yang besar menuju pulau bernama akhirat, mencapai pantai surga bahagia. Kapal ini akan singgah di satu pulau bernama dunia. Para penumpang diperbolehkan turun, tapi sebelumnya diingatkan lebih dahulu bahwa ini cuma sekedar tempat transit. Di dunia, di pulau yang bernama dunia, para penumpang boleh mengambil apa yang memang diperlukan untuk bekal dalam perjalanan. Tapi jangan lupa bahwa kapal akan melanjutkan perjalanan menuju kepulauan akhirat yang kekal dan abadi. Maka turunlah para penumpang ke pulau yang bernama dunia ini. Macam-macam tingkah lakunya ketika mereka menjejakkan kaki ke pulau dunia. Ada yang tetap sadar kepada pesan nakoda. Dia turun ke pulau yang bernama dunia, yang hijau, ranau, indah, memikat, mempedaya, mempesona. Tapi ia tetap sadar, ini cuma tempat transit. Ini cuma tempat persinggahan sementara. Bukan ini tempat yang akan saya tuju. Kapal akan segera berangkat. Saya harus bersiap-siap diambilnya apa yang diperbolehkan di pulau bernama dunia sebagai bekal menuju perjalanan akhirat. Dan setelah itu dia segera kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanannya. Ada pula penumpang yang lalai. Ketika turun ke pulau bernama dunia ini, ia lupa kepada pesan sang nakoda. Ia terpedaya oleh hijau ranaunya kepulauan dunia. Ia terpikat oleh gemerlapnya kehidupan dunia. Sibuklah seluruh waktunya untuk mengambil segala yang ada di kepulauan dunia ini. Ia menyangka bahwa ia sudah sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Dikala peluit kapal berbunyi, pertanda kapal akan segera berangkat, rupanya baru sadar dia bahwa ini bukan tujuan yang sebenarnya. Ia berusaha kembali ke kapal, walaupun masih bisa ikut naik kapal, tapi sayang tempatnya sudah ditempati oleh orang lain. Inilah contoh dari orang-orang yang kehidupan dunia telah melalaikan mereka daripada tujuan akhirat. Yang lebih celaka adalah nasib penumpang ketiga. Mereka yang tertinggal sama sekali di kepulauan dunia ini. Merekalah orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Bagi mereka, surgalah dunia ini. Bila kehidupan dunia berakhir, berakhir pulalah surganya sampai di situ. Ia menyangka sudah sampai kepada terminal akhir, padahal cuma sekedar halte, tempat di mana kapal singgah sebentar saja untuk melanjutkan perjalanan menuju kepulauan akhirat yang kekal dan abadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang yang sadar bahwa dunia cuma sekedar satu tempat transit, maka kesadaran itu menggugah dia kepada keyakinan terhadap kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang dibawanya saat ia terlahir ke alam dunia ini, dan tidak akan ada yang dibawanya kembali saat ia keluar meninggalkan alam dunia ini, kecuali iman dan amal soleh yang dikerjakannya di dalam kehidupan kita. Bukan bakhil yang menyebabkan orang cepat jadi kaya. Bukan pemurah yang menyebabkan orang jatuh miskin dan bangkrut. Tetapi kesadaran bahwa segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah, akan membuat kita walaupun memiliki harta dan benda, tapi ia tidak berurat dan berakar di dalam hati. Abghadul bukhala, kata Allah. Aku benci
kepada orang-orang yang bakhil. Kadang-kadang jangankan untuk orang lain, untuk kepentingan agama, dirinya sendiri saja tidak bisa menikmati kekayaannya. Kaya dia sebenarnya, tapi dia tidak sadar akan kekayaannya. Lebih celaka lagi, dia tidak tahu untuk apa kekayaan itu akan dipergunakan. Lahirnya mazhab materialisme, hidup serba cukup, serba ada, seperti yang kita lihat di negara-negara yang makmur, di Eropa bagian barat misalnya. Keluarga-keluarga jet set yang akhirnya bingung karena kebanyakan harta. Kalau kita di timur umumnya bingung karena tidak punya harta. Di sana orang bingung karena kebanyakan harta, mau diapakan harta itu. Akhirnya timbullah gaya hidup yang aneh-aneh. Membentuk klub-klub nudis terlepas dari pergaulan dunia ramai. Bergerombol tidur di gua-gua. Padahal rumahnya macam istana, kamarnya 37, ada kolam renang, ruangan ber-AC. Kemana pergi mobil sejumlah keluarga dari merek-merek yang mewah, keluaran mutakhir. Tidak puas mobil, punya kapal pesiar, kapal laut. Tidak cukup kapal laut, punya kapal pesawat terbang pribadi. Apa yang dimau, uangnya bisa bicara. Tapi akhirnya lalu sampai kepada titik jenuh. Sampai kepada yang namanya frozen emotional attitude. Dan sikap bakhil inilah yang pada akhirnya mendorong seseorang untuk sampai kepada tingkat yang disebut tamak, rakus, serakah. Dan mental semacam ini tidak hanya membahayakan bagi pribadi yang punya watak, tapi juga bagi lingkungan, bagi masyarakat, bahkan dalam skop yang luas, bagi pertumbuhan suatu bangsa, bagi pertumbuhan suatu negara. Sikap-sikap tamak, rakus, serakah, mau menang sendiri, mau kuasa sendiri, mau basah sendiri, mau kaya sendiri, persetan dengan orang lain, adalah sikap-sikap yang tidak saja bertentangan dengan ajaran agama kita, tapi juga bertentangan dengan falsafat dasar kehidupan bangsa kita, yakni Pancasila. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lawanannya kemudian Allah menyatakan, wa bughdi lil ghaniyil bakhil asyad, aku benci kepada orang yang bakhil, tapi aku lebih benci lagi kepada orang-orang kaya yang bakhil. Kalau orang miskin pelit, barangkali masih orang berkata, pantaslah dia tuh pelit, miskin. Tapi kalau kaya, bakhil, kaya, pelit, rasanya orang menyayangkan. Apa saja dia punya, tapi bakhil, pelit, tidak sadar bahwa itu adalah amanah Allah yang satu saat akan dimintakan pertanggungan jawab di padang mahsyar nanti. Inilah golongan pertama yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Golongan yang kedua, abghadul mutakabbirin, aku benci kepada orang-orang yang sombong. Baik sombong oleh karena kekuasaan, kekuatan, wewenang, jabatan. Baik sombong oleh karena ilmu pengetahuan, skill, keahlian, kemampuan. Baik sombong oleh karena harta benda dan kekayaan. Sombong dalam segala bentuknya tidak disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang saya maksud tadi dengan membawa ilmu padi seharusnya. Semakin berisi, semakin merunduk. Sebab pepatah orang-orang tua kita bilang, air beriak tanda tak dalam, tong kosong bunyinya nyari. Orang belajar silat kalau baru dua dapat 2-3 jurus memang genit, bukan main. Sesuatu yang barangkali sudah lumrah dalam kehidupan. Tapi yang diajarkan oleh agama, abghadul mutakabbirin, aku benci kepada orang-orang yang sombong. Al-Quran syarat dengan contoh-contoh, baik dari perjalanan sejarah,
baik dari perjalanan para hidup para nabi dan para rasul, seluruhnya merupakan tamsil, contoh dan ibarat bagi kita bersama. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin. Berjalanlah kamu di permukaan bumi, lihat bagaimana akibat yang diderita oleh para pendusta, lihat bagaimana akibat yang diderita oleh para pembuat dosa, oleh orang-orang yang sombong, angkuh, congkak dan takabur. Mereka satu demi satu mengalami kehancuran, tenggelam di perut sejarah. Kurang apa Fir'aun? Kurang apa Raja Namrus? Kurang apa Raja Abrahat? Tentaranya gagah perkasa, kekuasaannya luas, istananya megah dan besar, pengawalnya gentayangan di mana-mana, intelnya selalu siap siaga menjaga keamanan. Sang raja di raja, entah waktu berputar, masa beredar, tenggelam oleh perputaran waktu dan peredaran zaman. Tidak ada satu keabadian dalam kehidupan ini. Akankah kita melahirkan Fir'aun-Fir'aun kelas baru, Namrud-Namrud di zaman modern, Abrahat-Abrahat gaya kini, yang semakin berada di puncak kekuasaan semakin lupa diri dan lupa daratan, menjadi orang yang hanya mau benar sendiri, adil sendiri, makmur sendiri, tidak peduli menari di atas bangkai dan penderitaan orang lain? Akankah kita melahirkan korun-korun gaya baru yang sombong oleh karena harta kekayaan yang berlipat ganda? Ataukah kita akan melahirkan barsisul-barsisul abid gaya baru yang sombong oleh karena ilmu pengetahuan yang dimilikinya? Marilah kita menyadari al-mutakabbir huwallah, yang pantas boleh dan sombong, wajar untuk sombong, cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Abghadul mutakabbirin, aku benci kepada orang-orang yang sombong. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lawanannya kata Allah selebihnya, wa bughdi lil faqir al mutakabbir ashad. Tetapi kata Allah, aku lebih benci lagi kepada orang miskin yang sombong. Ini yang sudah tidak punya pilihan. Orang pintar sombong barangkali lumayan, goblok sombong minta ampun, pejabat sombong barangkali karena punya pangkat, rakyat sombong apa yang mau disombongi, orang kaya sombong barangkali karena kekayaannya, melarat miskin sombong minta ampun. Sebab itu kata Allah, aku benci kepada orang-orang sombong, tapi aku lebih benci lagi kepada orang-orang miskin yang sombong. Hadis qudsi ini tentu saja memberikan satu kesadaran rohani yang paling dalam pada kehidupan kita setiap pribadi muslim, bahwa kita sejauh yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha, berbuat. Kita terikat oleh sunnatullah, kata kita orang beragama, hukum alam, kata para ahli alam, natural of law katanya. Tapi di sebalik itu, sesungguhnya segala hasil usaha, kepastian dan ketentuannya hak prerogatif dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada puncaknya kita akan sampai kepada pengjujur, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya kita, tidak ada kekuatan kita kecuali apa yang memang telah diberikan Allah. Dialah sumber daya, sumber gerak, sumber seluruh kekuatan. Dan kita manusia hanya mencapai itu kalau dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sewajarnya, makin bertambah ilmu, makin sadar kita akan kebodohan kita. Seperti yang diucapkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, setiap tambah ilmuku, bertambah taulah aku akan kebodohanku. Sewajarnya, semakin bertambah harta kita, semakin sadar kita akan kemiskinan kita. Semakin bertambah tinggi pangkat dan jabatan kita, semakin sadar kita dari mana kita datang, kemana kita akan pulang, dan di mana kita akan sekarang.
berada sekarang. Dengan kata lain, ilmu itu, harta itu, pangkat dan kedudukan itu sesuatu yang perlu, perlu dan perlu. Tapi bukan sebagai tujuan. Semuanya cuma sekedar alat. Tujuannya apa? Jangka panjang di akhirat untuk mencapai ridho Allah. Jangka pendek di dunia ini harus menjadi rahmatan lil alami. Bagaimana ilmu itu jadi rahmah bagi lingkungan? Bagaimana kekuasaan itu jadi rahmah bagi lingkungan? Bagaimana harta itu jadi rahmah bagi lingkungan? Berfungsi sosial untuk kebersamaan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah golongan kedua yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Golongan yang ketiga, abghadul fasaq, aku benci, kata Allah, kepada orang-orang yang berhati keras, berhati batu, tidak mempan nasihat. Baik nasihat itu datang dari Allah, baik nasihat itu datang dari orang lain, baik nasihat itu datang dari dalam dirinya sendiri, atau bernasihat yang dipandangnya, yang dilihatnya dalam segala gerak kehidupan. Satu hari bahkan beberapa sahabat pernah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, jikalau sekarang ini kami nyaris tidak punya problem, artinya semua problem kami tuntas, sedikit kami bingung, Tuanlah tempat kami bertanya. Kami tidak mengerti hukum, Tuan tempat kami meminta fatwa. Kami ingin mendapat petunjuk, kepada Tuan kami mengadu. Tapi nanti kalau suatu saat Tuhan telah berangkat meninggalkan kami ya Rasulullah, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, tinggallah kami hidup tanpa bimbingan Tuhan, kemana lagi kami harus minta nasihat? Baginda Rasul senyum, kemudian beliau menjawab, taraktu lakum nasihataini, kamu tidak usah khawatir. Kalaupun pada satu saat nanti aku berangkat meninggalkan kamu semua, kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, kamu tidak perlu bingung. Tempat kamu minta nasihat ada, tempat kamu bertanya ada, tempat kamu minta fatwa dan kepastian hukum ada. Taraktu lakum nasihataini, aku tinggalkan untukmu dua macam nasihat. Pertama, yang aku tinggalkan kepadamu itu nasihat yang pandai bicara. Yang kedua, yang aku tinggalkan kepadamu itu nasihat yang diam saja. Sahabat lalu bertanya, kalau nasihat yang bisa bicara itu apa ya Rasul? Beliau menjawab, Al-Quranul Karim. 6666 ayat, 30 juz, 114 surah, seluruhnya nasihat bagi umat Islam. Apapun yang akan kau kerjakan, kemanapun kau akan pergi, bertanyalah kepada Al-Quran, minta nasihatnya. Bertanya langsung? Tentu tidak. Bertanya kepada Al-Quran artinya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jikalau kamu memang tidak mengerti, bertanyalah kepada yang mengerti. Yang mengerti Al-Quran tentu tidak lain para ulama, para kiai, para asatiz, guru-guru yang mengasuh kita di majelis taklim. Nasihat yang pandai bicara, Al-Quranul Karim. Kemanapun saja kaki akan kita langkahkan, ke arah manapun bumi yang akan kita tuju, mintalah lebih dahulu nasihat Al-Quranul Karim. Usaha apapun yang akan kita lakukan, mintalah nasihat kepadanya. Itu nasihat yang pandai bicara. Lalu sahabat bertanya lagi, kalau nasihat yang diam saja itu apa ya Rasul? Beliau menjawab, nasihat yang diam saja itu maut.
Diam saja dia, tidak bicara, tapi pasti datangnya. Dan itu jadi nasihat. Kalau sekarang kau menyolatkan orang lain, apa tidak mungkin besok kau disolatkan orang? Kalau hari ini kau antar jenazah temanmu ke liang lahat, entah tahun depan, bulan depan, minggu depan, entah 5-10 tahun yang akan datang, bukankah kau yang akan diantar ke liang lahat? Kau tengoklah temanmu itu. Matanya masih ada tapi sudah tidak sanggup lagi melihat. Jangankan melihat, digerakkan saja pun sudah tidak bisa. Telinganya belum kemana-mana tapi sudah tidak mampu lagi mendengar. Kakinya masih cukup tapi sudah tidak mampu untuk dipakai berjalan. Tangannya masih ada tapi tidak ada lagi yang bisa dipegangnya. Apa yang kurang kalau sudah demikian? Kau tumpuk harta kekayaan untuk 7 turunan, kau sangka kau tidak akan mati karena itu. Kau ingin selalu berada di puncak padahal hidup ini mendaki dan menurun. Ini seluruhnya merupakan nasihat. Orang yang hatinya keras tidak mempan nasihat yang datang dari Allah, Quran dan maut. Nasihat yang datang dari orang lain kadang-kadang diberikan nasihat lebih pandai dia berkilat, lebih pandai dia berkelit, lebih pandai dia berjawab. Orang yang memberi nasihat baru bicara satu, dia sudah 10. Nasihat yang datang dari orang lain tidak juga bisa menyentuh hatinya. Atau nasihat yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Kulit yang mulai berkerut, uban yang mulai bertabur, gigi yang permisi satu demi satu. Itu kan seluruhnya merupakan nasihat. Tapi orang yang hatinya keras, kasar, istilah kita barangkali sudah kulit badak, muka tembok, kuping kebo, masuk dalam golongan khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah tutup cap, Allah tempel hati mereka, tidak masuk lagi nasihat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Beruntung kita kalau oleh Allah ini diberikan hati yang lembut, peka, mudah menerima kebenaran, tidak tertutup terhadap kebenaran. Walaupun kebenarannya itu datang dari seorang budak yang hitam legam. Karena memang agama mengajarkan khuzil hikmata wa la yadurruka min ayyi wi'a'in kharajat. Ambillah hikmah, ambillah kebenaran, tidak usah terlalu kau pedulikan dari mana sumbernya. Asal itu merupakan kebenaran, jadikan sebagai nasihat di dalam kehidupan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Rugi dan celaka kita kalau sampai diberikan hati yang keras, kasar, masuk dalam qaswatul qalbi, hati yang kasar, keras, tidak mempan nasihat apapun. Kalau kadang-kadang masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kiri, tidak pernah singgah di lubuk hatinya walau sebentar sekalipun, tidak pernah transit, atau kalaupun transit seperti air di daun talas, mudah bergoyah ke kiri dan ke kanan. Allah benci kepada orang-orang yang hatinya keras. Selanjutnya, wa bughdhi lis-syaikhil fasik ashad. Tapi kata Allah, aku lebih benci lagi kepada orang tua yang hatinya keras. Tua-tua keladi, katanya, makin tua makin menjadi. Kalau ada anak muda bandel, nakal, setidaknya orang masih punya harapan. Masih ada orang berkata, ya doain aja dah, mudah-mudahan dia makin dewasa, makin lurus jalan hidupnya, makin benar langkahnya, makin sadar rasa keagamaannya. Masih ada ucapan seperti itu. Tapi kalau sudah tua, malah makin gila, orang sudah habis harapan. Paling orang bilang, tua aki-aki, udah asar, udah maghrib, udah dekat ke lubang kubur, bedung menggerib masih nyingsot aja di perapatan. Saudara-saudara kaum muslimin, habis rasanya harapan orang. Aku benci kepada orang yang hatinya keras. Tapi aku lebih benci lagi kepada orang tua yang berhati keras. Kenakalan remaja dibenci Allah. Kenakalan orang-orang tua lebih dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintai Allah, para kekasih Allah,
dan kita berlindung kepada Allah, jangan sampai termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dimurkai dan dibencinya. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.